Welcome back to the channel Mbak Firewalk. Sekarang kita ada di Anjungan Bundaran HI, Anjungan Halte Bundaran HI. Tadi ada yang ngomong katanya udah nggak boleh bikin vlog di sini. Masa sih? Katanya nggak boleh. Malah nggak ngerti ini baru saya baru ngevlog lagi di Anjungan Bundaran HI. Nah, masih nggak ada yang bawa kamera DSLR ya, katanya sih nggak boleh, sebenarnya nggak tahu. Jadi nanti kita coba aja nanti di parang apa enggak. Oke. Jadi ini view-nya dari Anjungan ya, dan ini masih tetap ramai ya di sini. Jadi di bawah itu ramai sekali loh. Sekarang malam minggu, bundaran HI-nya ramai sekali bagi yang duduk menikmati bundaran HI. Kalau kita lihat sebelah situ, ini kalau misalnya emang nggak boleh, mumpung ada yang lihat tugasnya. Dilarang bersandar, berbahaya. Nah, kalau sebelah sini agak sepi. Kalau sebelah sini agak sepi. Kalau juga banyak jajanan loh tuh. 12.000 kacang. Halo. Halo. Tuhan. Oh, pisang sama plastik. Sekarang malam minggu, Mbak Firewalk ada di Jakarta, tepatnya di Bundaran HI. And ini still rame loh, masih rame. Oke, tadi gak ada yang negor, cuma tadi saya gak videoin daripada nanti masalah, daripada nanti harus disuruh disuruh hapus, dengan kita gak vlog gitu. Ini enggak. Tapi memang yang Anjungan Bundaran HI itu memang jadi masih prima donna. Jadi rame. Jadi kalau di sini kalau malam minggu itu rame ya. Transportasinya banyak dari mulai MRT. Kampenski Grand Indonesia Grand Hyatt. Kalau buat di depan itu agak terangan. Sini UV yang agak terangan. Ya, ini dia.
Bundaran HI. So, bagi kalian dari luar kota harus mampir kemari ke Bundaran HI, khususnya malam minggu ini keren banget. So, bagi kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, sama semangat di video ini, oke? Oke, kita udah lama nggak kesana. Malam ini terasa spesial, kenapa? Karena My Favorite Walk ada di Jakarta. Liput secara langsung. Tapi disiarkan video ini tidak secara langsung ya, Mas. Plaza Indonesia. Kita belum pernah masuk ke dalam, harus izin. Oh, di sini juga ada poster Fatih juga. Permanen ya, dulunya kan nggak. Dulunya di sini kalau malam minggu ini ramai banget, ada pedagang-pedagang kecil. Ini sebelah sana pedagang-pedagang semua. Tapi sekarang udah ditertibkan. Biar tidak macet ya, biasanya sini macet. Nah sekarang udah ada posnya, posnya pos ini lagi, permanen lagi. Artinya mereka bakal standby kalau misalkan ada pedagang-pedagang. Ini pegang pos sekarang, pedagangnya di belakang ya. Lawan sama sampingnya GI sebelah sana, Indonesia. Baksonya makin banyak aja tuh, berarti laku ya. Banyak bakso sekarang. Tidak seramai pedagang dulu nggak seramai, tapi ini masih ramai ya. Jadi yang daging jadi dua ini. Dua apa? Dua kerompok. Dua jejer berarti. Dulu cuma satu jejer, sekarang jadi dua di depan ini. Yang dulunya di depan itu banyak, sekarang di belakang. Ya, ini dua ketiga lah. Ayo ngasih 10.000. Mobil parkiran. Ini baik berubah ya. Biasa Pak, malam minggu kita di Bundaran HI dan ke belakang kita ada melihat kuliner-kuliner. Oke, see you in the next episode, oke? Okay? Bye. Jangan lupa buat subscribe dan komen, oke? Okay, thank you.